atas kelakuan Dedi terhadap Mami. Ibunda dari Fas, Fairuz Arafiq, merasa miris melihat hubungan antara anak dan Gali Ginandjar. Fairuz mengaku tak pernah mencoba untuk meminta anaknya membenci sang ayah. Tetapi sejak dulu, Fairuz Arafiq merasa bahwa King Fas kerap tak dianggap oleh Gali, ayah kandungnya sendiri itu. Kini King Fas diketahui sudah memiliki keluarga yang bahagia. Seperti diketahui, Fairuz Arafiq diketahui menikahi Sony Septian. Kehidupan rumah tangga Fairuz dan Sony Septian juga diketahui sangat harmonis. Fairuz dikaruniai dua orang anak dari pernikahan dengan Sony Septian. Memiliki ayah sambung, kedekatan antara King Fas dan Sony Septian justru melebihi hubungan buruknya dengan Galih Ginandjar. Anak semata wayang Galih Ginandjar dan Fairuz Arafiq itu memang diketahui memiliki pesona bak artis. Wajahnya yang menawan membuat King Fas kini menjadi anak beranjak remaja yang digemari para fans. King Fas sudah tumbuh besar. King Fas anak kandung Galih Ginandjar kini menyita perhatian netizen. Karena King Fas tak senang mendengar nama ayahnya, sikap King Fas kini sedang ramai diperbincangkan oleh netizen. Sang ibu Fairuz Arafiq mengungkapkan jika anaknya memang berbuat demikian, padahal dirinya sama sekali tak pernah berkata negatif tentang Galih Ginandjar. Ada alasan yang dibongkar oleh Fairuz tentang latar belakang King Fas berbuat demikian. Ternyata hal ini dikarenakan perlakuan Galih Ginandjar duluan. Fairuz menjelaskan bila Fas tersakiti bila dengar nama Galih ayah kandungnya. Bahkan Fairuz menilai Galih banyak bohong lantaran tak sesuai dengan apa yang dikatakan. Baru-baru ini terungkap King Fas menolak mentah-mentah bertemu dengan ayah kandungnya Galih Ginandjar. Mengetahui fakta tersebut, Galih Ginandjar akhirnya mengurai perasaannya. Terlihat dalam tayangan Intens Investigasi, Galih Ginandjar mengakui semua kesalahannya. Mulai dari menelantarkan King Fas sejak kecil, hingga perbuatannya kepada sang mantan istri Fairuz Arafiq hingga membuatnya masuk penjara. Kendati sangat ingin bertemu anaknya, Galih Ginandjar nyatanya masih belum berani mengunjungi rumah Fairuz Arafiq. Mantan aktor kenamaan itu takut jika nantinya sang putra akan terganggu psikisnya. Buat Fas, Dedi minta maaf. Hai pemirsa Seripopo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe. Serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.